bener. Kemarin debat capres juga, ya Allah, ngerepotin. Gue melihatnya kayak tiga orang puyeng ngumpul. Pembual, om, pembual. Janji-janji yang dulu-dulu presiden omongin dikeluarin lagi. Kasus Kanjuruhan dulu aja deh tuntasin, teman-teman. Angin disalahin. Buset, bener-bener. PA, kalau kata gue mah dia. Bener-bener dah. Nih, yang lebih parah lagi nih. Nih, emak gue tuh gedeg banget tau sama debat capres. Makanya tontonan dia dari dulu cuma film Sidul. Dia mah lebih seneng ngeliat si Mandra debat sama Karyo. Lucu. Ketimbang capres-capres debat, apaan? Opini doang kebanyakan. Opini bagus buat apa kalau kerjanya kagak, om? Gatel Prabowo begini-begini. Paslon 2 pada tantrum. Begini-begini ngapain minta angin? Bener-bener kata gue orang Betawi asli. Nih, menurut gue perantau tersukses di Jakarta adalah orang-orang Jawa. Karena presiden dari pertama sampai sekarang siapa? Orang Jawa. Lu lihat Pak Ganjar, kurang ngotot apa aja. Sampai nyari suara, kudu di ajan RCTI. Emang di rumah kagak ada masjid? Ke RCTI ngapain mau jadi host dahsyat? Rambut dipikok betingkah mulu. Bener-bener ya?